Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Denny Antrian di channel Antrian Denny. Hari ini hari Senin ya. Kita mau jalan-jalan ke kampung sebelah. Kampung apa nan? Kampung Pasir Panjang di Desa Neglasari, Kecamatan Cibongkor, Kabupaten Bandung Barat. Ini kampung tetangga ya, karena kampung Kebon Gelang tuh di sini yang di atas. Dan Pasir Panjang itu sebelah sana. Gimana, Nak? Nama yuk. Bagus nanti foto di dia asli. Kita melewati persawahan ya untuk nyeberang ke kampung Pasir Panjang. Sebenarnya ada jalan yang lebih besar lagi ya, sebelah sana. Jadi masuknya dari sana, dari jalan raya masuk ke sini. Tapi kita cari jalan pintas, yaitu melewati persawahan. Subhanallah, ini pemandangannya bagus sekali. Ayo deh, siap Gano. Turun. Wah, ini rumahnya ada balongnya. Bagus sekali. Ini ada kolam. Banyak ikannya kayaknya. Ini jalan utamanya ya ke kampung Pasir Panjang itu dari jalan raya, jalan Cijenuk langsung ke sini. Udah bareng aja Dede. Hari ini saya ditemanin sama istri saya, anak saya seperti biasa, dan ini Gilang. Gilang itu adik saya. Gilang, ini tips salam wah. Nih, ini kalau musim hujan ya, airnya gede ini sampai penuh ke sini. Kadang sampai agak banjir lah. Banjir, jadi sampai sini tuh penuh. Ih, itu kampung saya, istri saya. Kampung Kebon Gelang. Pemandangannya bagus sekali. Sawahnya, padinya itu udah hijau, kemudian langitnya biru. Awannya putih, ah luar biasa, ini keren banget. Alhamdulillah, sesuatu yang harus kita syukuri setiap hari ya. Nah, kalau kampung Kebon Gelang itu yang di atas sana itu cuma jalannya cukup untuk satu kendaraan roda dua ya. Tapi kalau ke Pasir Panjang sini, ini mobil bisa masuk ke sini. Nah, walaupun ini tetanggaan dengan kampung saya, tapi saya jarang ke sini. Dan sekarang alhamdulillah dikasih kesempatan untuk bisa berkunjung ke kampung sini. Alhamdulillah cuacanya juga sekarang lagi cerah ya. Langitnya biru. Jadi terlihat sangat bagus sekali. Ini rumah-rumahnya udah pada bagus-bagus ya kalau di daerah sini. Mohon. Ah, enak bersepeda. Ah, enak sekali ya kalau di hidup di kampung itu, di desa itu. Jadi kita bisa jalan-jalan keliling kampung. Suasananya yang sangat sejuk sekali dan sehat ya. Oh ya, di sini tuh
Ada pesantren besar dan ada sekolah. Ini sekolah apa nih? MTS apa? Syarif Hidayatullah. Oh, MTS Syarif Hidayatullah ya? Ini tempat sekolahnya Gilang. Dan di sebelah sana itu ada pesantren besar. Pesantren apa non? Pesantren Al-Hikmah. Pesantren besar ya. Jadi santrinya ada dari berbagai daerah. Assalamualaikum. Damang. Gimana? Kebun hilang, Pak. Kelilingan, nuhun. Aya acara naon? Ah, omongan. Parunten eteh teh. Dan mana? Dari itu. Nah, ini sekolahnya Gilang. Gilang teh kelas sabaraha? Kelas 9. Kelas 9 loh dia ya. Ini di sekolah. Ini ada kolamnya. Yang besar ya. Nah, ini ada rumah ke atas. Nah, ini pesantren apa? Al-Hikmah. Pesantren besar ya. Salah satu pesantren besar di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Dan ini santrinya dari berbagai daerah di Bandung. Wah, itu ada masjid oge non. Yuk. Bentar. Oh, ini sudah masuk ke kampung lumpur sawah ya. Kalau yang tadi itu yang ada kesana itu yang besar itu Pasir Panjang. Jadi kita keliling ke dua perkampungan. Nah, ini jalan enak ya kalau ada motor nih, motor. Oh. Kalau di perkampungan ada jalannya yang sudah kayak gini, jadi nggak becek. Untuk kendaraan bermotor juga enak. Nah, ini udah masuk perkampungan, sejuk sekali. Punten. Ada jalan lagi ke atas. Kirana. Rumah yang sangat asri sekali. Ini rumahnya Mas, enak ya. Ada pos di sini nih, di tengah sawah. Kayaknya enak banget kita kalau misalkan duduk-duduk dulu sebentar di sini ya, istirahat. Iya. Nah, capeknya, Bi. Oke, sekian dulu video dari kita ya.
mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Nantikan video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.